Kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke situs sejarah kawasan percandian Candi Kabupaten Muarujambi disambut hangat pemerintah Kabupaten Muarujambi dan masyarakat setempat. Bupati Muarujambi Mas Nahbusro mengatakan, sebelum berkunjung ke Candi Muarujambi, Presiden Jokowi juga berkunjung ke pabrik pinang yang ada di Kabupaten Muarujambi dan melepaskan ekspor pinang sebanyak 7 kontainer. Bupati Mas Nah sangat berterima kasih dan mengapresiasi kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Kabupaten Muarujambi. Bupati Mas Nah berharap dengan adanya kunjungan Presiden bisa memajukan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke situs percandian terluas di Asia Tenggara ini. Alhamdulillah Pak Presiden berkunjung ke Muarujambi, saya sangat berterima kasih sekali. Tadi beliau melepas ekspor pinang ke luar negeri di desa Pudak, yang mana melepas 7 kontainer ekspor pinang di Kabupaten Muarujambi. Dan juga beliau sekalian tadi ke Candi Muarujambi, beliau melihat-lihat keliling Candi Muarujambi. Beliau sangat apresiasi sekali dengan Candi Muarujambi. Beliau juga nanti ke depan akan membantu. Beliau katakan tadi nanti kita akan koordinasi dengan kementerian untuk dilestarikan Candi Muarujambi. Terima kasih. Sebelum meninggalkan kawasan Candi Muarujambi, Presiden Jokowi menyapa masyarakat sekitar dan membagikan baju kaos sebagai kenang-kenangan. Jeki Santoso, TVRI Jambi melaporkan.